Bagaimana tuh Bang? Alhamdulillah. Pesanan dari saudara dari Purwakarta di BJR. Oh ini barangnya ya? Tuh ya. Banjari. Asli Banjari. Mudah-mudahan ada keberkahan tersendiri. Amin. Laku. Amin. Bismillah. Amin. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Okay. Nah, ini barangnya mana barangnya tuh? Ini dia. Oh, udah sekarung tuh barangnya itu. Barangnya oke. Pokoknya yang beli tidak merasa tertipu, ini benar-benar berkualitas, emang benar-benar barang impor. Iya. Yuk, thank you. Hai guys. Nah, wajibnya kita nih assalamualaikum ya. Udah pasti assalamualaikum dulu. Nah, yang kalian sering kan buka lagi barang sepatu ya, memang karena gue jualan sepatu ya kan ya. Nah ini namanya sneaker ya, gue sendiri aja belum ngebuka nih barangnya nih, tapi dari sana bilang sneaker, sport sneaker. Nah Bang, isinya bagaimana sih Bang? Gue sendiri pun nggak tahu ini yang gue buka nih ya. Kadang-kadang basket, kadang-kadang patu boot lah, apalah ya. Nah, ini sneaker. Karena sneaker kenapa? Harganya nih terjangkau bener ya buat kalian ini. Karena enak lah ya kalau buat jualan. Bang, bagaimana sih Bang pemasarannya Bang katanya? Nah, pemasarannya ya ada di diri lu sendiri. Nih, barang kayak gini nih. Karena barang bekas. Nah, marketnya lu yang punya. Bang, bagaimana sih harganya Bang? Nah, kalau gue ceritain harganya, satu bal yang kayak gini nih, satu bal nih, kan gue ceritain ya, isinya 100 piece ya. Nah, 100 piece, Bang, dalamnya bagaimana Bang? Nah, ini gue dalamnya, tuh. Nih, gue sendiri pun gue nggak ngebuka nih, barang-barang ngebuka ya. Kadang-kadang yang bikin gue nggak ngertinya nih ya, pembeli nih yang gue ingetin ya. Bang, gue mau yang kayak gini. Bang, gue mau yang kayak gitu. Gue sendiri aja yang ada, gue yang ini yang gue punya. Gue udah sering sekali ngomong kayak gitu. Kemauan lu kadang-kadang yang lu minat di kepala otak lu ada. Gue kalau ada, namanya barang bekas ya. Paham gak masih kayak gitu? Paham gak kali orang ya? Kadang-kadang kan kayak gitu. Bang, gue minta sepatu yang kayak gini. Bang, gue sepatu yang kayak gini. Kalau ada, nah gue buat apa? Gue jualan ditutup-tutupin kan ya. Gue jualin semua yang ada di sini, gue jualin. Kayak gitu bro. Kadang-kadang Bang, gue nyari yang kayak gini-gini. Bang, gue nyari yang kayak gitu. Ya kalau ada. Nih, kadang yang gue bilang minat sesak kegedean, minat lagi sesak kekecilan. Tuh. Nah, inilah namanya sport sneakers ya. Nah barangnya tuh ya. Tuh. Ada Puma, Adidas, ya, ini tapaknya nih ya, tuh, Sasmit, Adidas lagi, ini gua review pun tetap juga kayak gitu-gitu juga. Nah, kalau kalian sendiri yang nggak paham pun payah juga. Ini namanya barang second hand, yang ada inilah yang gua jual, inilah yang gua punya. Bang, bagaimana Bang? Bang-bangan terus nanti. Nah, bagusnya kalian datang nemuin. Nah, kita nih mau bersatu bagaimana jualan barang second hand nih, karena lagi booming barang kayak gini ya. Tuh. Nah, kalau lu ucapan gue yang kayak gini, nggak usah dihituin lagi ya. Lihat sepatunya aja tuh, sepatunya aja tuh ya. Lihat ini tapaknya tuh ya. Nah, ini Puma. Ini Adidas, Puma lagi. Nah inilah yang gua punya. Nah, tuh ya. Ternanya lagi, nanya lagi, sampailah ke besok lu kayak gitu-gitu aja. Sebelum lu mau mencoba, kalau namanya berbisnis ini mencoba, dicoba dulu, dicoba. Kalau lu belum mencoba, terus yang ada lu bertanya, sampai kapan lu bakal bisa, sampai ke lahan kubur. Kalau lu nanya, nah nanya terus. Kalau nggak mau beli, nggak mau beli dia. Mau nanya, datang ke tempat gua, ada punya kenyataan bagaimana caranya mau beli.
mau berbisnis, datengin dulu tempatnya. Nah, baru lu belajar. Kalau lu tanpa beli, tanpa bakal bisa-bisa, yang ada bertanya. Sampailah ke lahan kubur. Nah, inilah jenis sepatunya. Tuh ya. Ya. Apalagi yang ditanya pun gua gak ngerti lagi. Nah, ini sneakers ya. Sepol sneakers yang ada nih. Tuh ya. Nah, sneakernya tuh ya. Banyak sneakernya tuh. Sneaker banyak kan? Tuh. Oke, inilah dalam contohnya. Sama aja lah, enggak sepatu ya kayak gini juga tuh. Inilah yang ada. Oke, bro, thank you. Salam dari gua, ucapannya biar anak muda pada semangat ya, berbisnis lah. Namanya bisnis kayak gini, belum tentu lagi yang akan datangnya timbul lagi ini lagi panas. Nah, kesempatan enggak tentu sampai kedua kali, ketiga kali. Ini kesempatan yang terbaik nih. Nah, kata puasa kudu yang jujur, gua jujurin kayak gitu ya. Lebaran bentar lagi ya kan, dua sekian ya kan. Nah, ini kesempatan kalian ini yang mau belajar berbisnis nih, datang. Pung lagi booming lah ya barang second hand ya. Nah, beli bahannya ada di gua, tinggal lu sendiri pemasarannya. Makin lu banyak kawan, pemasaran lu makin tinggi harganya ya. Oke, salam dari gua, ucapannya kalau misal kata salah-salah maafin lah ya. Yuk, thank you. Oke, bro ya. Nah, ini yang dari Bandung, dari Bogor. Bogor, Bang. Ini dapatnya coba dilihatin sama kalian, sama orang-orang. Tapaknya semua biar real, biar jangan kata kita edit-editan, betul enggak, bro? Betul. Kita enggak boleh edit-editan ya kan? Yeah, kita real dan nyata, betul enggak? Ya. Nah, ini barangnya coba liatin barangnya, tuh ya. Nah, yang penting barangnya diliatin. Tuh, Jordi Partes ada Nike lah, tuh ya. Oh. Nah. Nih. Lu ngomong sejujurnya lu, ini kan bulan puasa nih. Iya, benar. Tanpa ada kita pembohongan, nyata apa enggak barang ini ada? Ada enggak? Iya, benar, Bang. Ada kan? Ada. Bukannya hantu kita. Oh, ini benar kan? Ya. Iya. Tapi benar juga, lu ngeliat muka gua udah senyum ya. Pesan. Nah, ini barangnya. Tuh ada Nike lah, ada segala macam lah yang ada, tinggal lagi menghitung saja barangnya. Ya, tuh. You must subscribe apa subscribe, Bang? Subscribe ya. Nah, oke, okay, itu langsung aja. Jangan lupa lah kata ngomong ke muka guanya. Ke muka gua kali ngomong ya? Iyalah. Kalau ke muka dia jauh ya. Nah, ini barangnya lagi dihitung ya. Jadi anak muda kalau kata mau belajar, beli dulu baru dia mengerti. Yeah. Kalau tanpa beli dulu, tanpa dia mengerti, sampai lalu ke lahan kubur, betul nggak? Iya lah, benar. Berpikir, pi. Gerak kagak. Gerak nggak. Action dong. Action. Ya. Kalau pemain tinju sama aja, kalau kita nggak action kan gini-gini aja. Ya nggak? Nggak mau bergerak. Oke, gitu aja yang anak muda mau bangkit, bisnis, inilah. Letaknya udah ada, tinggal lu yang ngejalaninnya. Oke, okay, thank you banget yang udah welcome, yang baik hati, semoga datangnya dari sini good luck selalu. Amin. Tanpa ada kata basa-basi, bismillah, jalan. Yeah. Oke, okay, bro, okay. Thank you. Thank you, Bang. Yes. Let's go. Ya. Yeah.
satu lagi yang ono tuh. Masih boleh ya, harga ya. Oke. Bang. Ini aja. Yang kecil taruh sini, yang panjang di belakang. Di belakang. Oke. Gitu aja. Putar haluan. Oke, gitu aja. Yang tanggal berapa tadi? Abang kirim ke Manado ya? Iya. Dari satu Kalimantan. Di Abang kan sana nih. Iya, kita langsung jalan. Ya. Kalimantan sama from Manado nih ya. Oke, yang udah terbaik lah. Yep, thank you, thank you, thank you. Beresin dulu nih. Nah. Nih, ya, tuh. Boh. Nomor teleponnya, nah ini ya nomor telepon dari dia aja. Terus kirim ke Manado. Tulis nomor telepon. Tulis. Nah turun lagi. Ya. Nah, lu nya pegang-pegang nih, pegang-pegang. Aduh. Oh, udah tahu orang-orang lagi sibuk lagi bikin konten. Oh, bosnya lagi bekerja keras. Nah, kerja. Angkat barang. Nah, betul. Biar badannya jadi kekar, jadi, kuat. Lebaran ini mau dikasih THR semua, Pak, satu-satu. THR satu-satu aja. Satu-satu aja ya. Iya. Semua ya. Ya, hitung. 12. Oke, lihatin muka guanya dong. Ini wajahnya, wajah nah, dari ya udahlah, dari Yang Peng. Dari Anu-Anu. Dari Anu-Anu, yang penting Anu-Anu. Pak, enggak puasa tinggal. Ya turunannya turunan ya. Dari Sultan Jutan BJR bilang. Sultan BJR. Tadi pengiriman udah banyak enggak? Lu kukul nempel enggak kukulnya? Enggak. Nah, takutnya